Ini biasanya macam-macam, ada tulisan Datsun, ada BMW dan lain-lain ya. Kemudian ada warna garis-garis biasa ya, seperti motif yang ada di depan. Nah, kemudian kita bergeser lagi. Untuk bagian belakang ini sama, hanya ditambahkan detail. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu-rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, kembali lagi bertemu dengan saya Aski Roman. Pada kesempatan yang baik ini, di depan saya sudah ada satu unit mobil pickup. Ini mobil Daihatsu S402 ya, atau 1.5. Nah, kalau dilihat sekilas, mobil ini sangat elegan ya, dengan warna merah yang menyala dan kombinasi stikernya. Kita coba review dari bagian depan terlebih dahulu. Untuk bagian depan pada mobil ini, yang pertama sudah dilakukan custom bumper kawan-kawan ya. Ini custom bumper punya mobil Daihatsu Sigra ya, ini punyanya Sigra. Nah, untuk budget custom ini sekitar 2.500.000 sampai 3 juta ya, tergantung tempat pembuatannya, dan juga 3.500.000 ya. Ini udah ada fog lampnya, karena untuk standarnya ini tidak ada fog lamp untuk pickup ini, jadi dipotong setengah dan dipasang bumper seperti ini ya. Nah, untuk di atasnya ini juga sudah ada cutting stiker garis-garis perpaduan warna putih hitam dan warna abu ya, dan dasarnya berwarna merah marun ya, atau merah hati bisa. Nah, kita bergeser lagi untuk bagian samping sebelah kiri ya. Untuk sebelah kiri ini sudah dipasang wheel dop untuk velg, dan velgnya masih dalam kondisi standar ya. Ini masih velg kaleng, ini cuma ditambah wheel dop aja atau tutup film. Ini wheel dopnya ada tulisan Datsun ya. Ini biasanya macam-macam, ada tulisan Datsun, ada BMW dan lain-lain ya. Untuk sebelah kirinya ini ada tulisan Grand Max berwarna kuning dengan warna garis atau garis luarnya warna hitam ya. Kemudian ada warna garis-garis biasa ya, seperti motif yang ada di depan. Nah, kemudian kita bergeser lagi, yang belakang juga hanya dipasang wheel dop untuk stiker seperti ini, dengan detail garis-garis cuttingnya sekitar 3 sampai 3.500.000 ya. Nah, kita bergeser lagi ke bagian belakang. Untuk bagian belakang ini sama, hanya ditambahkan detail dari cuttingnya garis-garis seperti motif di depan. Untuk stop lamp dan lampu sen masih sama, masih orisinilnya. Nah, ini ada tulisan Duta Kardus ya. Nah, juga dipasang sama wheel dop samping kanan kiri, dan tulisan Grand Max sama seperti sebelah kiri ya. Nah, kita coba shoot lebih jauh lagi, ini detailnya seperti ini. Nah, untuk budgetnya kalau di total, depan tadi 3 juta, stiker itu 3.500.000, anggap aja budgetnya sekitar 7.500.000-an lah ya pokoknya ya. Nah, itu aja yang harus disiapkan kawan-kawan yang punya pickup, bisa di custom seperti ini, modifikasi seperti ini, dan sesuai budgetnya tentunya. Oke, mungkin itu aja dari saya Aski Roman. Saya pamit undur diri. Subscribe, like, share, and comment. See you next time and enjoy. Thank you.